Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop. Sudah sekian lama saya tidak membahas video tutorial Photoshop. Dan pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat icon 3D atau 3D icon. Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6. Nanti kita akan mencoba membuat icon seperti ini, yang nampak seperti 3D. Sebenarnya ini bisa dibilang teknik pembuatan mockup ya, karena nanti teknik ini atau cara ini akan bisa digunakan di kemudian hari untuk membuat icon-icon selanjutnya tanpa harus membuat dari awal kembali. Misalkan seperti ini, saya ingin merubah warna apa namanya nih, shape-nya atau alasnya ini, alasnya dari logo ini. Tinggal menuju ke sini, double klik saja. Nah, ini tinggal kita rubah warnanya, misalkan kita rubah warna merah, terus di close, terus di yes. Itu ya, hasilnya berubah begini. Kalau ingin merubah logonya, tinggal ke logo sini, misalkan. Oke, bikin saya rubah menjadi Facebook, misalkan logo Facebook gitu ya. Ini saya close, saya yes, sini saya close, sini saya yes. Hasilnya begini. Tinggal dirubah lagi karena Facebook itu biru ya, biasanya alasnya sini atau dasarnya shape-nya saya rubah menjadi biru. Gitu ya. Saya yes. Nah, ini hasilnya. Nah, kita akan mencoba membuat ini dari awal. Dari awal desain jadinya seperti ini atau nampak 3D. Baik, kita mulai saja. Bagaimana cara membuatnya? Ini saya close aja semua. Saya close ya, saya close. Nggak usah saya simpan. No. Saya close semua. Langkah awal adalah buat lembar kerja baru, file new. Kita beri nama langsung, misalkan namanya desain icon 3 dimensi. Kita menggunakan satuan pixel. Lebarnya saya menggunakan 512. Saya samakan 512 juga. Resolusi saya pakai 72. Saya pakai 72. Background kontennya saya putih. Nah, gitu ya. Tinggal saya oke. Hasilnya seperti ini. Terus kita buat sebuah kotak dengan sudut tumpul di sini. Toolbar-nya apa toolbox-nya ya. Saya pilih ini, rounded rectangle tool. Oke. Terus saya masukkan di sini radiusnya 50 pixel, jadi dia sudutnya tumpul. Tumpul ya. Terus kita pilih warnanya hitam. Nanti hitam gitu ya. Terus saya klik di tengah-tengah sini. Oke, seperti ini akan tampil sebuah kotak dialog. Kita menentukan berapa ukurannya. Mau saya samakan saja. Saya samakan saja dengan lembar kerja kita. Saya masukkan 512. Ini saya masukkan juga 512. Terus ini radiusnya tadi benar, ini 50 pixel. Terus saya oke. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, berikutnya ini kita kasih nama layarnya, double klik saja. Saya kasih nama shape. Saya enter. Berikutnya, layar shape ini kita rubah menjadi layarnya smart object. Nah, klik kanan, pilih convert to smart object. Oke. Nah, nanti kita bisa mengedit ini apa namanya rectangle kotak ini dengan membuka jendela baru, double klik di sini. Nah, akan ada tampilan seperti ini, di oke aja.
Oke aja. Nah, ini kita membuka jendela baru. Ini tadi jendela kita yang awal, ini jendela baru. Nah, di sini kita bisa memutar, membentuk membentuk kotaknya. Nanti nanti perubahan ini akan tershape di sini. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya dari convert to smart object. Nah, berikutnya kita akan putar objek ini. Kita akan putar. Aktifkan atau menampilkan node untuk memutar objek ini, Ctrl T pada keyboard, Ctrl T pada keyboard, atau centang ini show transform control. Kalau Ctrl T, Ctrl T pada keyboard akan tampil seperti ini. Di sini kita masukkan atau kita putar begini bisa juga. Manualnya ini akan tampil ya, mengikuti beberapa derajat yang kita mau. Kalau misalkan Anda mau langsung terputar 45 derajat, masukkan di sini. Di sini 45, enter. Baru kita enter atau centang ini. Nah, lembar kerjanya kan mengecil ya. Nah, sekarang lembar kerjanya kita akan besarkan. Klik ini, crop tool. Nah, lembar kerjanya akan aktif ya, cropnya. Nah, tekan tombol Alt pada keyboard. Nah, geser gini. Kita besarkan lembar kerjanya sesuai dengan mohon maaf, kita besarkan lembar kerja sesuai dengan shape kita atau objek kita. Oke, seperti ini udah. Jadinya seperti ini. Oke. Baru dicentang. Nah, setelah itu ini tadi yang apa namanya? Jendela barunya namanya kan shape ini ya, PSB. Ini di close, close. Ada pertanyaan seperti ini, jangan di no, jangan di cancel, tapi di yes kita simpan. Nah, di sini terjadi perubahan. Udah kita miringkan tadi 45 derajat kan? Oke. Nah, berikutnya select all atau control A pada keyboard, terseleksi dua-duanya, maksudnya terseleksi dua-duanya itu ini shape sama background-nya ini. Aktifkan lagi move tool. Kita akan ini rata tengah tapi horizontal dan vertikal. Horizontal dulu, baru vertikal dulu. Nah, jadinya seperti ini. Nah, berikutnya hilangkan seleksinya, select, deselect atau Ctrl D akan menghilangkan seleksi. Nah, berikutnya objek ini kita akan tingginya akan kita kurangin. Tingginya akan kita kurangin. Caranya Ctrl T dulu untuk mengaktifkan node merubah objeknya atau centang ini show transform control atau Ctrl T pada keyboard ya. Centang gini. Kalau mau menampilkan ini, kalau mau menampilkan di sini kan ini nggak tampil nih, apa namanya option barnya, klik aja di sini sedikit, klik gini, nah dia tampil di gini. Nah ini tingginya kan kita kurangin menjadi 50, tadi kan 100%, dikurang jadi 50. Nah begini, centang, tekan Shift dan Alt barengan, kita kecilkan dari sudut. Gini. Oke, seperti ini. Sudah, kalau terlalu kecil kita besarkan sedikit. Sedikit saja. Oke, seperti ini. Di enter atau di centang sini. Nah, kita udah memiliki objek seperti ini. Nah, berikutnya menuju ke layar, layar shape ini. Layar shape ini kita duplikat. Duplikatnya bisa klik tahan geser ke sini. Create new layer ini. Oke. Ada shape copy yang baru tercipta dari shape yang ini. Kita menduplikat shape ini, ada dua buah ya. Nah, yang ini yang shape copy-nya kita pindah ke bawah ke sini. Jadi posisi shape yang atas ini. Yang ini kita ganti namanya. Double klik saja, saya kasih nama seed. Enter. Oke. Setelah itu, kita akan masukkan ke dalam sebuah grup ya, yang ini sheet ini, klik tahan geser ke ini tombol folder ini, lepas. Nah, akan tercipta sebuah grup atau folder ini. Nah, ini kita beri nama, double klik saja, saya kasih nama sheet shape. Nah, gitu. Berikutnya aktifkan layar sheet ini, aktifkan posisi kita di sini, posisi kita di move tool. Oke,
Oke, ya, ini saya ketikkan. Tekan tombol Alt pada keyboard. Kita mau memberi efek tebal ini, shape-nya. Tekan Alt pada keyboard. Tekan Alt pada keyboard. Jangan lupa ini aktif dulu ya, shift-nya ya. Alt, tekan, baru di keyboard itu ada panah ke bawah. Ada panah ke bawah ya. Diklik panah ke bawahnya sampai 24 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini akan ini terkopi, shape-nya akan terkopi membentuk sebuah apa namanya ketebalan, sebuah ketebalan gini. Akan membentuk sebuah tebal, ketebalan dari shape ini. Sebenarnya tumpukan dari shape itu. Kalau kurang kita tambahin, baru 17 ini ya. Baru 17, tambahin lagi 18, 19, 20. Cukup 20. 21 lah, 22 ya, 22. Oke. Okay. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya, ini kan banyak banget nih. Nah, banyak banget nih. Tergabung atau masuk ke dalam kelompok sheet shape ini. Nah, ini kita minimize tampilnya seperti ini. Kalau kita buka, hasilnya begini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan memberi gradien atau gradasi ya. Sebelum kita memberi gradien, kita rubah dulu warna ini, warna shape-nya. Double klik di sini, double klik. Oke. Double klik lagi di sini. Kita beri warna, misalkan kasih warna apa nih? Biru, biru, biru. Biru gini. Oke. Di close, close. Jawabnya yes. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, berikutnya di sini kita beri efek gradient, klik aktifkan sheet shape-nya. Aktifkan. Baru pilih ini, klik, baru pilih gradient seperti ini hasilnya. Kita oke aja dulu, kita oke. Sudah mulai kelihatan nih bedanya nih. Ada efek tebalnya ya. Nah, selanjutnya, gradien ini, kalau kita lihat seperti ini kan gradiennya berlaku di background ya, backgroundnya. Tapi saya mau gradien ini berlaku hanya di objek sini saja. Objek sini saja. Berarti, gradien ini kita masukkan ke dalam sheet shape ini. Cara memasukkannya, itu tekan Alt, tahan, arahkan pointer mouse-nya di antara gradien dan sheet shape ini, di tengah-tengah sini. Akan berubah menjadi panah seperti itu, baru tinggal diklik. Nah, masuk dalam sini dia. Gradiennya. Oke, sudah seperti itu dulu. Nah, berikutnya, kita akan membuat logo. Sementara kita menggunakan font saja. Kita menggunakan font saja. Saya aktifkan ini. Horizontal tipe tool. Saya menggunakan, apa namanya, fontnya. Master of Brick saja. Fontnya saya ketikkan di sini misalkan pakai inisial R saya aja. R ya. R. Wah, ini kenapa dia tidak terlihat karena posisi layarnya di bawah sini. Oke, nggak apa-apa. Tinggal kita geser ke atas, klik tahan, geser ke atas shape-nya sini. Nah, ini R-nya. Kita akan mencoba membuat ini. Oke. Sudah seperti ini. Layar R ini saya ganti nama menjadi misalkan logo gitu ya. Berikutnya klik kanan pada layar logo ini yang ini klik kanan, pilih convert to smart. Berikutnya di double klik di sini, double klik gitu ya. Oke. Setelah itu setelah masuk ke jendela baru kita convert lagi menjadi smart object. Klik kanan. Convert to Smart Object. Kita putar dulu teksnya. Kita putar dulu teksnya. Gini. Kita putar. 45 derajat ya. Enggak, 45 derajat dulu. 45 derajat. 45 derajat. Enter. Baru di centang. Saya zoom Alt scroll gitu ya. Kita besarkan. Area kerjanya kita besarkan. Di sini klik crop tool, tekan Alt, besarkan area kerjanya. Nah, seperti ini, baru dicentang.
Berikutnya kita double klik lagi di sini. Double klik lagi di sini. Oke. Nah, ini lembar kerja baru ini sebenarnya untuk memasukkan atau merubah logo-logo yang mau kita buat baru. Jadi misalkan mau bukan bukan R atau diganti huruf lain tuh di sini di layar kedua ini. Nah, yang ini misalkan area kerjanya kita besarkan dulu juga, besarkan dulu. Begini, centang. Nah, ini posisinya seperti ini. Sudah. Warning di close, boleh di close. Yes. Ini di close lagi, yes. Nah, ini posisinya seperti ini. Kalau misalkan kurang besar logonya ini kurang besar, kita double klik lagi. Oke. Nah, besarkannya tuh di sini. Double klik lagi. Oke, besarkannya tuh di sini. Di dokumen yang kedua, terbuka kedua. Tekan shift, besarkan. Besarkan. Oke, centang. Baru di close, yes. Itu kan. Ini perhatikan, jangan sampai terpotong. Berarti ini lembar kerjanya kita besarkan. Ini klik crop tool, kita besarkan. Oke, cukup. Yes. Di close, baru di yes lagi. Wah, ini malah kebesaran. Kebesaran. Kita kecilkan sedikit, terlalu besar. Double klik lagi, oke. Okay. Double klik lagi, oke. Okay. Nah, di sini dikecilkan. Kecilkan sedikit saja. Oke, okay. Close. Centang maksudnya. Close, yes. Close lagi, yes. Nah, ini cukup. Kalau kurang putar, tinggal diputar, nggak apa. Nah, berikutnya, ini akan kita, tingginya akan kita kecilkan, 5, jadi 50%. Kan kita kecilkan, klik di sini. Nah, ini menjadi ini tadi, sama dengan yang ini, yang shape. Ini kita kecilkan menjadi 50%. Nah, seperti ini. Oke, centang. Nah, ini malah kurang besar ya. Misalkan lagi di sini, nggak apa. Kita sambil belajar terus. Ini kita besarkan lagi di sini. Nah, di sini kita besarkan. Bukan gini. Besarkan begini. Oke. Centang. Close. Yes. Close. Yes. Oke, seperti ini. Cukup begini dulu ya. Nanti baru kita setting ulang. Posisikan. Nah, begini. Zoom sedikit. Oke. Nah, berikutnya ini logo ini kita duplikat. Klik tahan geser ke create ini. Create new layer. Sama seperti ini tadi perlakuannya. Klik tahan geser ke bawah. Ya, ini kita rubah menjadi namanya sheet. Oke. Yang sheet ini kita group, klik tahan geser ke folder grup ini. Oke. Masuk ke dalam grup sudah sheet ini. Kita rubah namanya biar lebih enak menghafalnya. Double klik. Sheet logo. Oke. Nah, kita akan memberi efek ketebalan lagi di sini. Caranya sama dengan ini tadi yang sheet shape ini. Tekan Alt gitu ya. Baru klik panah bawah pada keyboard. Nah, tebalannya misalkan nggak usah tebal-tebal deh. 17 misalkan. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengcopy ini gradient ini ke sini ke logonya. Klik aktifkan tombol gradient atau layar gradient, tekan Alt, tahan Alt-nya, baru geser ke atas sheet logo. Nah, oke, okay, dia sudah mulai masuk, tapi ini juga berubah nih layar apa namanya backgroundnya, biar hanya masuk ke objek sini, objek logonya saja.
Tekan Alt, arahkan pointer Anda atau mouse Anda di antara ini, gradien ini, dan sheet logo ini di antara ini, tengah-tengahnya. Klik. Nah, dia masuk ke sini saja. Berikutnya kita akan memberi efek ini, bayangan di bawahnya sini. Nah, cara memberi bayangan seperti apa? Aktifkan layar logo dulu, layar logo. Tekan Alt, geser layar logo ke bawah sheet logo. Seperti ini. Jangan sampai masuk ke dalam sheet logonya ya. Nah, seperti ini. Nah, akan tercipta sebuah logo copy namanya. Saya kasih nama shadow. Oke. Saya beri nama shadow. Nah, ini kalau kita geser di sini, di lembar kerja kita, layar shadow ini ya, kita geser ke bawah gini. Nah, ini ada layar baru namanya shadow ini, begini ya. Nah, begini. Oke. Nah, berikutnya kita akan memberi warna hitam di sini. Aktifkan layar shadow-nya. Ini kan masih warna putih nih ya. Aktifkan layar shadow-nya. Klik di sini. Adjustment layer. Pilihnya solid color warna hitam. Di oke saja. Nah, berikutnya penerapan warna hitam ini ingin kita terapkan di dalam shadow sini aja tanpa mengganggu backgroundnya ini. Tekan Alt pada keyboard. Klik di antaranya. Di antara ini, color ini sama shadow di antara sini berubah pointer kita menjadi panah begini baru diklik. Nah, masukkan di sini saja. Di bawah sini. Nah, berikutnya kita akan memberi efek blur. Biar terkesan itu bayangan, tidak seperti ini ya. Aktifkan shadow, layar shadow, aktifkan layar ini, layar shadow yang warna hitam ini. Pilih menu filter, blur, baru motion blur. Nah, seperti ini. Tinggal diatur arahnya, begini, 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 diputar-putar saja, atau begini. Arahnya saya buat begini saja. Ukurannya tinggal diatur saja di sini. Saya pakai yang 31 saja. Oke. Nah, ini sudah mulai terlihat ada bayangannya. Oke, seperti itu ya. Berikutnya kita terapkan di sini juga di shape-nya, di shape-nya. Caranya sama sebenarnya. Oke, caranya sama. Di shape-nya. Pilih shape-nya. Tekan Alt pada keyboard, kita copy ke bawah sheet shape ini. Jangan sampai masuk ke dalam sini ya. Tapi begini, nah gini, baru dilepas. Nah, tercipta sebuah layar baru namanya shape copy. Diberi nama shadow shape. Oke. Rubah pointer menjadi move tool. Kita geser ke bawah, ada nggak? Nah, ini ada dia. Nah, gitu ada. Nah, berikutnya masih terpilih shadow shape-nya, aktifkan lagi adjustment layarnya, pilih sama, solid color, warna hitam, oke saja. Kita terapkan warna hitam ini hanya ke dalam objek shadow shape ini. Alt, klik di antaranya, baru di klik. Nah, gitu. Begini ya. Tinggal digeser ke atas sedikit. Jangan terlalu keluar hitamnya ini. Kalau susah dengan mouse, menggunakan anak panah pada keyboard aja. Nah, berikutnya pilih menu filter, blur, baru motion blur. Nah, ini penerapannya. Samakan saja settingannya. Oke. Nah, seperti itu penerapannya. Tinggal misalkan kita atur, kita gradien pada shape-nya mungkin kurang pas, kita bisa atur di sini, double klik saja. Oke, ke sini. Tinggal diatur saja, dimainkan. Misalkan mau ditambah di sini. Oke, mau ditambah. Misalkan kasih warna begini. Tinggal diatur saja. Oke. Gini, tinggal ditambahin di sini, di atasnya. Untuk menentukan atau mengurangin opacity-nya. Oke, gitu. Oke, misalkan saya oke. Saya rubah posisinya begini. Oke, tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan cukup seperti ini, nggak apa-apa.
Coba seperti itu. Nah, itu seperti itu. Nah, penerapannya biar bisa dirubah-rubah itu sebenarnya simpel. Misalkan saya ambil sebuah gambar yang saya download dari Google ya, file open. Misalkan saya ambil gambar ini, Facebook. Nah, saya mengambil F-nya ini, mau saya taruh di sini posisinya. Dengan menggunakan ini, Magic Wand, saya klik di sini, terseleksi ya. Seleksinya saya kecilkan, select, modif, saya pilih contrast. Satu saja, oke, begini. Ctrl C pada keyboard, saya masuk ke sini, ke logonya, mau saya rubah logo di sini, double klik saja. Oke, double klik lagi di sini. Oke, penerapannya di sini. Saya paste, paste, nah gini. Yang ini, visibility-nya saya nonaktifkan, begini. Kalau kurang besar, kurang kecil, kita kecilkan. So, transform control atau control T pada keyboard, kita kecilkan. Oke, centang. Di close, yes. Di close lagi, yes. Ini hasilnya. Kalau kurang besar, dibesarkan. Kalau kurang besar, dibesarkan. Cara membesarkannya, di sini lagi. Double klik, oke. Okay. Double klik lagi, oke. Okay. Besarkannya di sini. Kita besarkan lagi dikit. Oke. Close, yes. Close, yes. Nah ini, tinggal digeser, misalkan untuk orang ke atas atau kemana, gesernya jangan lupa di ini sama ini sama ini sama shadow-nya ini kita seleksi dulu, tekan shift. Segini nyeleksinya. Kita seleksi semua nih ya. Ini baru kita bisa geser posisinya. Oke, kalau misalkan logonya mau di ataskan sedikit, agak dipisah dengan bayangannya, berarti logo ini sama ini yang digeser ke atas sedikit. Atau kalau susah pakai mouse, bisa pakai anak panah aja. Oke, begitu. Nah, itulah cara membuat icon 3D. Atau mau coba gambar lain? Bisa, ini saya close dulu. File open, ambil gambar lain, misalkan ini Twitter. Oke, seleksi dengan menggunakan Magic Wand. Saya kurangi seleksinya. Kenapa saya kurangi? Nanti ada sedikit bayangan atau warna birunya yang terikut kalau tidak dikurangin. Select, modify, contrast, satu aja. Ctrl C pada keyboard. Ini saya close. Saya masuk di sini, di logonya. Di logonya sini. Yes. Saya masuk ke sini lagi. Oke. Saya paste di sini. Paste. Yang Facebook-nya atau F-nya, saya visibility-nya saya nonaktifkan. Nah, seperti ini. Oke, sudah masuk. Yang penting dia masuk ke seluruhannya, ke lembar kerja ini ya. Close. Yes. Close. Yes. Ini hasilnya. Kalau mau ngerubah warna, warna shape-nya ini tinggal di sini saja. Yes. Ubah warna merah misalkan. Oke. Close. Yes. Nah, inilah hasilnya. Nah, itulah bagaimana cara membuat icon dengan menggunakan Photoshop. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.